Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Teluk Naga yang diwakilkan, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tegalangus, Ibu Yeyen Yuliana, yang saya hormati Kepala Desa. Bulan September tahun 2020 dalam acara Kebrak Masker. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Tim Penggerak PKK Kecamatan Teluk Naga, alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Tegalangus dari Nusa Indah 1 sampai 7, alhamdulillah hadir semua. Semoga selalu sehat. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di aula desa, kantor desa kita ini dalam rangka gebrak masker. Lagi dalam keadaan melebihi daripada krisis moneter. Dulu krisis moneter Indonesia, akan tetapi kita masih bisa subsidi, bisa hutang dari negara-negara lain. Akan tetapi COVID-19 ini hampir seluruh dunia. Bandara, dahulu cuci tangan dengan sabun, tiga, menjaga jarak. Jadi kita sudah sambil gaya ke arah-arapan ya. Kesehatan ini masker kesehatan ini yang hijaunya berada
pakai kerasnya. Nah, ini bagian kerasnya itu ada di hidung. Ya, itu di dilepuh agar tidak ada bolong ya. Istilahnya cara harusnya kan gini deh. Harusnya benar-benar tertutup ya. Ini benar-benar tertutup untuk mencegah adanya udara yang keluar ya. Ya, pakaikan masker yang di bawah dulu ya. Cuci tangan dulu sebelumnya. Mixernya yang kencang ya. Agak kencang. Yang saya hormati Ketua PKK Kecamatan Gerokaga, yang saya hormati Ketua PKK Desa Tegalangus, yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di acara Gebrak Masker. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehari-hari kita menggunakan masker. Yang saya hormati Ibu Pengurus PKK Desa 300 dan para kader Pusyandu. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan tentunya kegiatan sosialisasi PKK program. Banyak yang tadi disampaikan yang berkaitan dengan masalah COVID-19 ini. PKK Gebrak Masker ini merupakan perintah yang langsung dari Presiden Jokowi yang dihadiri oleh PKK, kemudian Ketua Gebrak PKK Pusat mengumpulkan PKK Gebrak Masker dan sosialisasi COVID-19 yaitu 3M. 1. Memakai masker, 2.
cuci tangan pakai sabun. 3, jaga jarak. Setelah acara selesai, saya selaku Ketua PKK Desa Tegalangus beserta kader Desa Tegalangus membagi-bagikan masker di jalan yang tidak memakai masker. Saya sangat antusias sekali. Dulu. Sebagai slogan kita, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Serta PKK Tegalangus mengadakan pemberian masker kepada masyarakat yang lalu lalang di sekitar Desa Tegalangus ini, dan alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik, walaupun masih banyak masyarakat yang belum paham atau tidak memakai masker pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini, masyarakat yang dihimbau akan mengerti dan sadar akan kesehatan menggunakan masker di saat pandemi COVID-19 ini.